mendak harapan. Hirup sematmu muntangan. Eh, jualan, orang mana? Orang Cibungur. Cibungur, sekolah enggak? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 3. SD? Ya. Oh, jualan juga. Sini naik mobil, ikut sama saya. Ikut, ikut. Nanti ngobrol. Jualan rambutan, itu rambutan Rafiah asli nggak? Oh, bukan Rafiah. Bapaknya orang mana? Orang Cibungur. Asli? Iya. Ibunya? Orang Cikampek. Ini saya lagi bareng sama pedagang asongan, masih SD. Ini liburan sekolah? Iya. Sekolah daring? Enggak. Enggak sekolah online? Enggak. Nah, terus? Tapi masih ke sekolah? Masih. Nah, terus selama sekarang kan nggak sekolah tatap muka kan? Kesini geser. Nggak sekolah tatap muka kan? Enggak. Terus selama nggak sekolah tatap muka, jualan. Biasanya jualan apa aja? Ini. Nggak, selain jualan ini jualan apa? Jualan buah-buahan bapak. Bapak di mana jualan buah-buahan? Di Kopo. Di asongan juga? Iya. Oh, bapaknya asongan. Ini bantuin mama. Mamahnya di mana? Mamanya. Di warung. Warung mana? Warung ini. Hah? Punya rumah enggak? Punya. Rumahnya di Jati Mulia. Iya, Cibungur. Ya, Jati Mulia yang arah nyebrang Cikumpai. Iya. Oh, rumahnya di situ. Mamanya di sini ngapain? Ngurusin adik. Oh. Jadi selama ngasong mamanya nungguin. Nungguin adiknya umur berapa? Masa sama adik lupa umur berapa? Umur 3 tahun. Umur 3 tahun adiknya. Jadi diurusin oleh mama di sini. Di mana? Di warung siapa? Warung Emak Indung. Emak Indung itu siapa? Orang tua itu. Oh, yang punya warung? Ya. Yang punya rambutan? Bukan? Yang punya warung. Oh, ikut di warung? Iya. Selama ikut di warung ini jualan, ngasong. Ini satu, ini berapa satu ikat ini? 20.000. Oh. Satu ikat ini 20.000. Ini dari yang punya rambutannya siapa? Bapak. Bapak ya, bukan kan? Bapak ini ngambilnya dari mana? Oh, dari Mamang. Dari Mamang di Cikampek. Oh, di Cikampek. Nah, ini kalau beli rambutan ini dapat untung berapa? Ini 20.000 satu. Iya. Dapat untungnya berapa? 5.000. Oh, jadi di sananya 15.000. Oh, dapat untungnya 5.000. Sehari ini udah jual berapa? Sehari. Hari ini sudah jual berapa? Jual 4. Baru dapat 4 laku. 4 yang lakunya 4. Berarti 80.000. Ya kan? Kadang-kadang suka dijual 15. Oh, kadang-kadang kalau dijual 15 masih kebagian untung? Masih. Berapa? 1.000. Oh, dari sananya 14.000. Ya. Oh, jadi kalau tadi udah laku berapa? 4. 4 dikali untungnya dikali 6.000 berarti ya. Sudah dapat 24.000 untungnya. Mana Ubang ngelihat siapa udah dapat? Bapak. Oh, dikasih langsung ke Bapak. Oh. Jadi ini bantuin Bapak ya. Jadi dari sekian anak-anak yang ketika belajar tidak tatap muka, belajar daring istilahnya, banyak juga anak yang memanfaatkan waktu untuk berjualan. Walaupun ya beresiko, anaknya tidak pakai masker jualannya, pakai masker. Walaupun beresiko, jualannya tidak pakai masker. Nanti pakai masker ya jualannya. Itu biasanya sehari dapat berapa untungnya? Dapat berapa? Dapat 30.000. Dapat. Terus dari 30.000 dikasihin Bapak semua? Dikasih Mama. Uangnya dikasih Mama. Suka dikasih berapa sama Mama? Buat jajan. Jajan berapa? 10.000. 10.000. Nabung enggak? Nabung? Di mana nabungnya? Di ceng-celengan. Udah dapat berapa nabungnya? Udah dapat 50.000. Lurus aja, Bang. Dapat 50.000 ya.
dari hasil nabungnya udah dapat 50.000. Alhamdulillah ya. Kenapa nangis? Sedih. Gak usah sedih, gak apa-apa. Gak usah sedih. Kamu orang baik. Bantuin mama, bantuin bapak, jualan. Pada saat anak-anak kecil yang lain main, ya. Itu bagus dong. Nanti kalau bisa, nanti jualannya dipakai kios rambutan yang di Cibungur itu kita bikin, ya. Jadi jangan ngasong panasan gitu. Ya, jangan nangis. Udah makan belum? Udah. Makannya kapan? Tadi. Di mana? Di mama. Di mana makan? Di mama. Sama apa makannya tadi? Sama. Sini geser. Sama apa makannya? Geser. Sama apa makannya? Sama tempe. Sama tempe makannya. Ya udah, baik. Kenal kita sama bapak? Nggak kenal, nggak apa-apa, nggak kenal, nggak apa-apa. Nggak kenal? Ya kebetulan dia nggak kenal saya. Karena pakai topi, nggak pakai baju putih. Nggak apa-apa. Kepala sekolahnya siapa? Bu Haji. Bu Haji siapa kepala sekolah? Bu Haji Yasmin. Bu Haji Yasmin. Terus kemudian, wali kelasnya siapa? Ya? Lupa lagi wali kelasnya. Nama nanti siapa? Ahmad. Ya, namanya siapa? Ahmad. Ahmad. Ini salah satu anak yang saleh. Bantuin ibunya, bantuin bapaknya jualan. Walaupun resikonya sangat tinggi ya, karena enggak pakai masker. Gitu. Punya kakak? Berapa punya kakaknya? Satu. Adiknya punya? Tiga. Satu juga. Dua. Jadi dua, adiknya dua ya. Jadi empat dong. Jadi empat. Udah, jangan nangis. Gak akan diculik kok. Nanti kita makan ya. Dimakan dulu aja bang di masa depan, nanti kita makan habis ini. Habis makan nanti. Udah punya tas sekolah belum? Udah punya buku? Udah punya. Ya udah, nggak apa-apa, nanti dianterin ya. Teman-temannya sekelas siapa aja namanya, coba sebutin 5 temannya yang sekelas. Epa. Siapa? Epa. Terus Fani. Terus Hendy. Terus Hendy. Terus Devina. Terus siapa lagi? Resi. Ya? Resi. Itu teman-teman sekelasnya. Lupa ya namanya siapa yang ganteng teh? Ya? Ahmad. Ini Ahmad salah satu contoh dari anak lurus ya. Contoh dari anak yang rajin, soleh, ya, bantuin ibunya, bantuin bapaknya jualan di saat anak yang lain main, ya, nggak apa-apa. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Sedih. Nangis kenapa? Nangis kenapa? Sedih. Jangan nangis. Ya, putar aja depan. Jangan nangis ya. Ahmad, pelajaran sekolahnya apa yang paling disenengin pelajaran sekolahnya? MTK. Apa itu MTK? Matematika. Oh, matematika seneng ya? Coba hitung, ini berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 13. Ini berapa? Ini berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
20. Jadi 13 tambah 20 berapa jumlahnya? 13 tambah 20. Mm-hmm. Kan matematikanya pinter, 13 ditambah 20 berapa jumlahnya? Hmm? 33. Ini salah satu anak yang rajin, anak yang saleh. Jualan di perempatan, bantuin ibunya, bantuin bapaknya demi ekonomi keluarganya, dan rajin nabung, udah punya 50.000 tabungannya. Ya. Udah, habis ini kita mam ya. Nanti mamnya bawa pulang ke rumah buat adiknya ya. Kalau tasma udah punya, udah. Nah, tasma udah punya, buku udah punya? Udah, sepatu udah punya? Alhamdulillah. Hasil jualan itu. Hasil jualannya udah bisa beli tas, beli buku, beli sepatu. Ya. Nih, anak hebat. Mari belajar dari kerja keras dia. Udah, tenang aja. Nanti mam. Pendidikan ya, biar dia paham di Purwakarta ada anak hebat, anak yang rajin jualan bantu orang tuanya. Udah, jangan nangis lagi. Sudah, nanti dibeli nih, nanti dibeli. Ini teh rambutan apa itu, Gun? Hah? Aceh Gundil. Aceh Gundil. Rambutan ini ada di daerah mana? Gak tahu. Oh, gak tahu ya. Aceh Gundil ya. Bukan rapi, ah bukan. Tapi ini bukan diguntingin, bukan? Bukan. Aslinya gini. Ini namanya rambutan Aceh Gundil. Dikira rambutannya diguntingin. Ternyata aslinya begini. Kita cobain rambutnya. Eh, harus dibeli dulu. Mana ini? Beli satu. Cobain. Bismillah. Rambutannya manis. Berapa ini? Satunya? Ada empat kan? Beli empat. Uangnya habis yang sini. Capek, Mang. Ambil dulu. Nih. Empat. Empat ya? Tuh, dua, tiga. Oh, lima apa? 100.000. Pas lima kan? 100.000. Ngucapin apa? Makasih. Alhamdulillah, makasih. Kayak tisu nih, ya? Kayaknya. Ya. Lagi ya. Kemarin saya ketemu dengan anak kelas 5 SD sudah motor-motoran sama 3 orang lainnya. Hari ini saya ketemu kelas 3 SD jualan. Banyak anak-anak kita yang baik. Nanti kalau sekolah lagi biasa, berarti pulang sekolah jualan. Iya. Saya dulu juga ngalamin kayak dia. Tapi kalau saya dulu jualan es di sekolah. Dia jualan rambutan di perempatan kepanasan. Mudah-mudahan jadi anak yang ulet, nanti udah besar jadi pengusaha. Nanti kita punya mimpi jualannya pakai kios, ya? Mau pinggir jalan, jadi nggak usah ngasong, ya?
dibikin tempat kiosnya tuh dekat Sate Maranggi ya. Yang nungguinnya ini coba. Kasih nama kios Ahmad, nanti kita posting, kita promosiin. Nah, ini boleh bawa nanti. Bawa, nanti di bawah kan kita mau makan, habis makan makan ini. Ya, sok bawa ini. Turun. Ya, yuk. Ini buat bubur Raja Ngakak. Raja apa namanya? Raja Gombal. Raja Gombal. Raja Gombal. Salaman dulu, salaman dulu Raja Gombal. Ini Pak Asep, kepala SDM ya. Ini anak bantu orang tuanya jualan rambutan. Di mana? Di jalan di Perempatan Sate. Banyak jadi yang sepatu, ya jadinya. Ditanya kehidupan. Kamu milih sedih ya. Gombal sedih terus. Pak. Oke sini. Kasihin nomor gua tuh satu. Kasihin. Kasihin satu, kasih. Ini sekarang bukannya. Kasih. Om, kasih Om. Kasih sini satu. Nomor bisa. Kasih satu. Mau kasih meja itu satu tuh, kasihin. Ini satu, dua lagi kasihin tuh. Kasihin, tetap kasihin tuh bapak. Nah, cuci mulutnya pak. Dari anak Ahmad itu nak baik. Jualan orang lain motor-motor dan ini jualan. Udah makan. Neng, kita mau makan tolong dilayani. Udah jangan nangis lagi. Makan. Kita rapat. Udah jangan nangis lagi. Sepatu udah punya kan? Hasil sepatu, hasil juara rambutan. Beli tas juara rambutan. Buku jawa rambut. Udah punya tabungan 50.000. Hebat. Bapak ini mah walaupun kepala utang ini Bang Jabar. Utangnya banyak. Rambutan amis mah. Amis ini rambutannya. Kita datang sudah beberapa menit enggak ada yang nyapa. Sing harulan ya. Karena yang bulannya nggak ada. Ya ini komplain nih di rumah makan ini kemarin saya puji-puji waktu ada yang rumahnya. Sekarang saya datang ke sini udah hampir 5 menit ditanya pun enggak. Pelayannya nggak tahu pergi kemana pikirannya. Ya, nah, ya udah biarin aja. Dia mau laku apa enggak? Kalau nggak laku ya acuhin aja. Kita omongin aja di sini. Kita kecewa makan di sini. Betul nggak Pak? Betul. Kita omongin. Kita makan di sini kecewa buat anak-anak lagi. Kemarin kita udah puji-puji nih, kita vlog. Hari ini bikin kecewa. Jadi tidak ngasong lagi. Iya Pak, pengennya segitu lah ada modal. Iya, tapi Bapak jangan janji, jangan bikin anak lagi. Bikin anak itu enak, tapi kalau kebanyakan bikin enak.